Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Asuransi Kesehatan Mantan Menteri dan Keluarganya. Dalam perpres yang ditandatangani Jokowi pada 15 Oktober 2024, disebutkan asuransi kesehatan ex-menteri dan keluarganya ditanggung anggaran penerimaan dan belanja negara. Asuransi kesehatan diberikan berdasarkan mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan yang berdasar kendali mutu dan biaya. Selain mantan menteri dan keluarganya, asuransi kesehatan ini juga diterima oleh sekretaris kabinet yang purna tugas. Manfaat asuransi kesehatan yang diterima meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Semua manfaat tersebut akan disesuaikan dengan indikasi medis berdasarkan usia dan atau masa bulan tugas jabatan. Bagi menteri negara atau sekretaris kabinet yang masa tugasnya selesai sebelum usia 60 tahun, maka ia dan keluarga akan mendapatkan tunjangan selama 2 kali masa jabatan. Sedangkan yang masa jabatan yang berakhir di atas usia 60 tahun, jaminan kesehatan diberikan selama seumur hidup. Yang pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Perlu diketahui, asuransi kesehatan tidak diberikan kepada mantan menteri yang dijatuhi pidana berdasarkan putus pengadilan berkekuatan hukum tetap. Mantan menteri yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka atau mendapat putusan pengadilan terkait tindak pidana juga tidak mendapatkan asuransi kesehatan.